Mantap ini. Ush. Aduh, rezeki saya ini. Rezeki, Bang, ya? Iya. Wah, babon super ini pasti. Loh, Bang. Apa itu? Super, Bang. Apa itu? Guys, apa itu, guys? Rezeki ya, wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sehat selalu. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Docing Lut, Dodik Mancing Belut. Di video kali ini Docing Lut mancing di spot persawahan. Dan Docing Lut sekarang nggak sendirian ya. Docing Lut bersama Bang Krian. Bang Krian gimana? Halo, halo. Halo, ya. Menurut Anda spotnya gimana, Bang Krian? Ya, lumayan bagus. Bagus ya. Semoga saya dapat rezeki, Bang, ya. Ya. Semangat. Mantap. Oke pemirsa, gak pakai lama lagi ya, ikuti terus keseruan mancing dari kami. Semoga aja terhibur. Nanti kita sambung lagi setelah Docing Lut maupun Bang Krian sudah dapat lubang. Sekarang kita berada di spot persawahan, lokasinya Arjowinangun, Kota Malang. Nah ini pemirsa, spot sawah yang akan kita pancingi. Dengan kondisi sawah yang sudah besar ya padinya. Menurut pengalaman Docing Lut dengan kondisi padi yang berukuran seperti ini, belutnya pada ganas. Nah, karena tanahnya sudah stabil dan kita harus cari tanah yang tergenang airnya seperti ini. Kalau ini kering, dijamin belutnya pada ganas dan insya Allah banyak belut besar yang keluar yang sudah membuat lubang. Tanah menghampar luas spot persawahan Arjowinangun, Kota Malang. Sekarang Docing Lut sama Bang Krian saja. Tadi Bang Sunardi sama Bang Silo ada, katanya nyusul. Tapi sekarang sudah jam 3, belum datang-datang. Dan ini anggota para pemancing yang lain. Nah, Bapak, Pak, pun asal lah. Ampun, alit-alit. Alit-alit. Wah, wow, terima kasih apa, Pak? Nggih, namine nggih Welut Sawah. Nggih. Pun lanjut, Pak, nggih. Nggih. Mugi angsal rezeki sing kathah. Mantap. Salam Pak. Satu hobi, Pak. Oke, pemirsa, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Oke, pemirsa, Docing Lut sudah menemukan satu lubang. Lubang kecil. Oke, lubangnya di dasar air. Nah, terlihat ya. Ada lubang itu yang melompong kecil. Oke, semoga aja ada rezeki. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Lut. Wush, langsung ada semburan. Wush, makin nyembur-nyembur. Oke, kita naikkan belutnya biar naik ke atas. Us, sambar pemirsa, mantap, kaget, sempat kaget. Oke, biarkan ditelan dulu. Langsung kita tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Ini penampakannya pemirsa. Wah. Alhamdulillah, meskipun dapat kecil, yang penting strike dan sensasinya. Oke, mantap ya. Lanjut. Nah, pemirsa, ini Bang Sunardinya sudah datang. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Oke, mantap, Bang. Satu lur. Dapat satu. Waduh. Alhamdulillah, baru datang langsung dikasih satu strikean.
Lanjut, semoga aja masih dikasih lagi. Amin. Kita juga akan menelusuri spot paritnya. Kopi ini. Oke pemirsa, di dekat saya ada Bang Krian. Hai. Halo. Nah, salam satu hobi, Bang. Salam satu. Oke. Sudah dapat lubang enggak, Bang? Ini kelihatannya ada isinya ini. Kelihatannya ya. Coba. Kita coba aja ya. Lihat ya. Nih. Mana lubangnya, Bang? Nih. Loh. Iya, Bang. Mantap itu, Bang. Saluran air nih. Lubang saluran air. Coba air ya. Oke. Siapa tahu rezeki. Rezeki. Tapi biasanya, Bang ya, kalau dulu, Bang ya, lubang saluran air ataupun apa lubang sumber itu biasanya ya, suka dihuni oleh belut besar ya. Ini ada yang menghalangi pemandangan. Lut, sambar lut, fokus pekerjaan air ya. Set guys. Sudah sabar? Tahu aku, moro-moro kok. Lus. Ya, itu terlihat itu. Airnya enggak naik tapi moro. Langsung nyambar ya? Oh, berarti belutnya itu malas untuk mengejar umpan. Langsung sabar. Oke. Kayak digitu naik kayak gerakan cucu-cucu ya. Gerakannya. Ya. Bentar. Kayak menari-nari dia. Menghalangi pemandangan ini. Oke. Menari-nari dia. Coba kita kencengi ya. Muka belut ini, Bang. Belut besar. Loh, berot, Bang. Kayaknya. Berot, ah? Itu berot, eh. Loh, kok ngelawan, Bang? Wah, mantap ini. Gimana? Cik, tak tahan terus ini, tahan terus. Tahan terus. Loh, berat, Bang? Iya. Loh, lumayan rezeki ini kayaknya besar ini. Awas jangan sampai kenduh, Jangan sampai kenduh. Lumayan ini kira-kira. Soalnya lubang saluran air langsung langsung amber. Ini biasanya dihuni oleh belut besar. Ush, mau kaster gini. Berat. Mantap ini. Ush. Aduh, rezeki saya ini. Rezeki, Bang ya? Iya. Wah, babon super ini pasti. Bukan. Saya yakin mungkin babon sawah lah. Hati-hati. Ya ini kok kenceng terus. Awas. Jangan sampai kendu. Sensasi tarikannya, Bang. Mantap. Mantap dia, lu. Jebol. Sampai bongkar, jebol. Lu, Bang. Apa itu? Super, Bang. Apa itu? Guys. Rezeki ya, wah. Wih, babon super ini, Bursa. Alhamdulillah rezeki dari Bang Krian. Awas nipis terkena gaduh bapak. Amankan. Wah, itu ada bapak yang mancing lagi ya. Salam satu hobi, Pak. Nah, mantap itu mersa. Dapatnya Bang Krian. Ya. Mantap. Wah, rezeki saya ini. Rezeki. Oke. Ini sudah kategori babon sawah ya. Soalnya belut yang berukuran segini sudah langkanya di kota kami. Nggih, Pak, nggih. Langkah punan pun spot sudah enggak lestari lagi. Wah, mantap, Bang ya. Rezeki. Salam satu hobi. Oke, lanjut semoga salam aja lestari lagi. Oke. Masih dikasih rezeki lagi. Alhamdulillah. Mantap. Oke, pemirsa, lagi-lagi Dojing Lut mendekati Bang Krian yang sudah dapat sambutan. Oke, kita tengok ya. Kira-kira lubangnya seberapa? Tadi alhamdulillah rezeki dapat belut. Oh, ini guys. Super. Ini masih tetap spot yang deretan sawah tadi ya, yang dapat tadi agak babon sawah. Nah, ini sudah digigit nih. Wah. Eksekusi. Kecil, guys. Lumayan, Bang. Enggak apa-apa. Yang penting masih dapat ya rezeki. Ya, yang penting strike. Mantap. Nah, ini mungkin anaknya. Iya, anak yang tadi, Bang ya. Waduh, alhamdulillah dapat 2 strike-an untuk Bang Krian. Mantap. Oke, Bang, ucapkan salam satu hobi. Mantap. Lanjut. Spot yang tergenang air sudah dipastikan banyak bawa belutnya. Bawa air, guys. Ya. Ini kesukaan belut yang memang, Bang. Spotnya, Bang. Banyak airnya. Lubang bawa air. Guess. Semoga rezeki, Bang, kalau ini. Tadi sudah dapat 2 tarikan. Ngelawan? Belum.
Kali ini kira-kira seberapa? Lumayan. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Awas lepas, langsung pegang. Ini mungkin telak ini, Bang. Mantap, Bang. Wah, alhamdulillah, Bang Krian ya. Mantap pokoknya wis rezekinya. Lagi-lagi Bang Krian dapat rezeki. Ambil suket. Awas. Juga suket lagi. Oke, mantap ya pokoknya, salam satu hobi. Mantap. Amankan dulu. Bang Krian menemukan layangan itu, pemirsa. Waduh. Wah. Main-main ini. Waduh. Ini masa kecil yang kurang bahagia ini. Bermain layang-layang. Mengingatkan kita masa kecil dulu. Kita istirahat dulu, pemirsa. Capek. Kalau Bang Rian katanya kakinya yang pegal. Tapi kalau Dojinglut boyok pinggang. Pinggangnya terasa sakit. Kita istirahat dulu sambil minum kopi di tengah persawahan dengan udara yang sejuk sekali. Mantap pokoknya. Awannya sejuk, minum kopi. Kopi. Terasa ingin nginep di sini. Enggak mau pulang. Besok bawa kasur aja. Loh. Tak bulingi. Gak boleh. Masih hangat kopinya. Kopinya masih panas. Mantap. Awet. Istirahat sejenak sambil menikmati secangkir kopi yang panas. Mantap. Sore hari bikin betah kalau kita berada di spot sawah. Jadi strike berapa, Bang? Tadi Dojing Lut cuma dapat 1 dan Bang Krian dapat 3 strikean. Bonus belut babon sawah. Semoga aja selama masih belum maghrib kita berdua lekas diberi strikean lagi. Dan Bang Nardi sama Bang Silonya tadi sudah jauh. Dia kalau mancing suka menjauh. Gak tahu kenapa. Masalah hasil terakhir. Iya, pokoknya hasilnya terakhir. Di sebelah Dojing Lut, Bang Krian dapat tarikan. Ini. Mana? Lu. Oh, kecil. Alhamdulillah. Meskipun kecil yang penting belut. Kecil-kecil juga belut. Mantap, Bang. Mantap. Wih, itu padahal pakai kail yang ukuran M ya? Iya. Yang besar bisa kena. Alhamdulillah. Oke, mantap. Wah, ini rezekinya Bang Krian nih. Lagi-lagi dapat strikean terus. Lanjut. Langsung diadek, Pak. Alhamdulillah. Lagi-lagi Bang Krian sudah dapat tarikan lubang dasar air ini. Wah, airnya keruh. Ini guys. Keruh banget. Wah. Oh, lubangnya. Lenter, guys. Lubangnya kok lumayan. Tapi lenter, guys. Lenter. Coba, Lang. Eksekusi. Lenter tadi. Dilepas? Oh iya, dilepas, guys. Duh. Sudah tarik, guys. Sudah ditarik ini, Bang. Ini lubangnya Bang Krian tadi ya, pemirsa. Saya coba, ternyata belutnya masih mau makan. Oke, kita naikkan ya. Bawa air tuh. Iya. Dasar air. Kalau ini enggak kecil, Bang. Tadi saya dikira kecil ya, melintir. Tapi ini ada perlawanan. Wah, itu kan dibawa pematang. Ngaman, Bang. Nyantol buntutnya, Mas. Loh, gak bisa naik loh ini, terlihat ya. Apa nyantol ini? Jangket ya. Loh, jangket. Bang. Gak bisa naik, Bang. Ngaman, Bang. Bener ngaman ini, Bang. Ini gak kecil ini, Bang. Lumayan, Bang. Dikira tadi kecil, iya. Soalnya melintir. Saya putus asa tadi, kecil. Iya, putus asa, saya coba. Ini Dojing Lut pakai kail yang kecil, S. Soalnya pancingnya Bang Krian tadi ukurannya M ya. Iya. Tadi dikasihkan saya, ternyata alhamdulillah masih mau makan. Waduh, Bang, lawan, Bang. Gak mau naik, Bang. Lumayan besar ini, Bang. Merotok, Bang, belutnya. Ini harus kita bego ya. Soalnya mengarah ke pematang ini kemungkinan kepalanya, Bang ya. Terbentur pematang.
jadi merot. Seberatim ngaman sedikit. Bismillah. Ini kayaknya nipis, Bang. Nipis? Iya tadi. Durasi 2 menit, Bang. Enggak apa-apa wis. Biarpun meskipun durasi lama, yang penting endingnya dapat. Endingnya ya. Iya. Enggak mau naik, Bang. Berat tak? Nyantol, Bos. Berat, Bang. Duh, enggak nyantol ini. Masih ngelawan ini, Bang. Ini keras ini ke pematangnya. Guys, maaf, guys. Gimana gimana? Kepegang? Pegang, Bang, kepalanya, Bang, tapi lumayan, Bang. Kecil apa besar? Ternyata enggak terlalu besar. Biasa. Gak apa, wis. Lulu iya berat tuh. Ini ternyata ekornya. Ekornya melilit-melilit, Bang. Oh, ekornya nyantol. Iya. Ini saya pegang kepalanya. Saya tarik ke atas enggak bisa. Banyak akar serabut yang tebal di sini. Tadi motel, Mas. Mati. Naik ya? Naik ini. Ekornya ini masih melilit tuh. Ini loh. Ini terlihat kepalanya ini loh. Ini kan kepalanya ini sudah terlihat. Enggak kelihatan, Bang, kong dalam. Ini ekornya masih naik, nganu, melilit. Nah ini loh. Ini loh. Ini kan belutnya ini. Iya. Loh, lumayan. Lumayan, pemirsa. Enggak terlalu kecil ya. Dan juga enggak terlalu besar. Alhamdulillah. Ini hampir sejempol. Ah, mantap. Ini tadi yang sulit, ekornya melilit akar-akar serabut. Oke, kita lanjut lagi ya. Salam satu hobi. Mantap. Ya, tahu, penutupan. Lainnya. Yo. Entar video wae kene, Dik. Nah. Bare godol entar video wae kene. Wae kalau gede tipis. Gede ra ini. Nah. Oke, pemirsa, kita akhiri dulu petualangan dari Dajeng Lut. Waktu sudah mau adzan maghrib ya, tak terasa. Meskipun kita dapatnya kecil dan juga nggak banyak, yang penting kita semuanya masih merasakan sensasi tarikannya. Gimana? Mantap ya pokoknya. Mantap. Dan terima kasih ya sebanyak-banyaknya yang sudah mensubscribe di channel Dajeng Lut. Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah menyaksikan video dari saya, dan hanya itu saja yang dapat saya sajikan. Semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe biar Dajeng Lut dan rekan-rekan lebih semangat lagi untuk berpetualang. Oke, pemirsa, semoga aja kita bisa bertemu lagi di video Dajeng Lut yang terbaru. Salam satu hobi, salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.